Oke, kita nih mau unboxing tongsis. Buka. Bisa membiarkan tripodnya berdiri. Oke. Mereknya ECLE P70S Plus. Selfie stick. Ini ada gambarnya. Ya, dia bisa berdiri. Oke. Kita buka. Dalamnya buku manual. Buku manualnya bahasa Cina, guys. Yang ini bahasa Inggris. Oke. Warnanya putih, cukup keren. Dia juga dapat tombolnya. Tombol untuk shutternya ya. Jadi kita kalau mau foto dari jarak jauh itu bisa ambil shutter pakai Bluetooth nanti koneksinya. Oke ya, jadi ini kalau terlipat cuman segini, jadi masukin ke tas jadi enak. Tinggal kita buka aja. Terus ini untuk pemegang HP-nya bisa ditarik. Ya tinggal dijepit di sini HP-nya. Dan ini bisa dipanjangin. Ya. Cuman kayak loose ya. Kalau HP-nya berat mungkin bisa turun sendiri nih. Oke, terus nah ini ada kakinya. Kakinya bisa kita buka. Ya. Jadi bisa berdiri, guys. Berdiri. Ya. Jadi kalau mau lihat apa ya? HP-nya di kamar. Bisa ya. Kemudian ini untuk kontrolernya kita bisa lepas, kita bisa pasang. Cukup fit ya, karena rata-rata ini banyak yang loose gitu, jadi gampang lepas. Kalau ini kayaknya kenceng nih. Jadi ada kayak mekanisme penjepitnya. Bisa klop. Kenceng gak jatuh-jatuh. Ya. Kalau mau jadi selfie ya begini. Bisa ditarik sampai jauh. Bisa sampai berapa ini? 1 meter mungkin ya. Nah, untuk kontrolernya ya, jadi kalau pada saat begini kita nggak bisa ngambil kontrolnya, ini harus ditarik dulu baru digeser ke atas. Ini dia pakai baterai, enak ini. Nah, ini baterainya baterai kecil, baterai jam, ukurannya cair 1632. Untuk ngidupinnya tinggal pencet yang lama aja. Dan ini ada kedip-kedipnya, nanti tinggal kita pairing ke HP ya. Kita lihat nanti. Oke, untuk pairing ke HP, ya ini pastikan dia nyala ya, kedip-kedip. Tadi caranya ditekan yang lama. Kalau ditekan yang lama lagi, dia akan mati. Mati ya. Jadi on off-nya tekan yang lama. Tengahnya ini yang tombol bunder nih, tekan yang lama. Sampai kedip-kedip. Kita buka Bluetooth. Lagi Bluetooth nih. Nah, di sini nanti kita lihat paling bawah. Yang VIP ini kayaknya. Kita pairing. Kok mati? Ya. Jadi kalau dipencet ya tanpa kamera itu dia akan merubah volume. Ya, memang nantinya kalau kita ke kamera, oke ini kamera. Ya, kita tekan di sini. Kan foto ya. Saya nggak tekan ini. Kita bisa ambil foto. Syaratnya itu di sini. Cek tombol yang
setting methods. Nah, ini press volume key to take picture atau record ya. Ini harus dihidupkan dulu. Kalau Samsung kayak gitu caranya. Kalau ini sudah tersetting, oke, sudah bisa. Ya, gitu aja caranya, guys. Gampang bukan? Nah, terus untuk menaruh kameranya menurut HP ding. Ya, ini cukup dijepitkan aja. Ini kita luruskan dulu. Terus kita jepit di sini. Kita jepit di. Ya, gini ya. Bisa selfie kita. Cukup kenceng, aman. Terus dia juga nggak muter-muter. Nggak bisa muter-muter ya, aman. Kalau mau jadi tripod, ya tinggal dibuka aja. Buka. Naikin dikit. Jadi deh tripod. Oke, bisa jadi ini tripodnya ya. Kalau lagi kita pakai seperti ini. Cantikin aja biar jelas. Nah, ini bisa diputar-putar ya. Bisa diputar-putar bebas. Mau landscape, mau ala-ala TikTok atau IG berdiri ya. Mau ala-ala YouTube tiduran gini sambil lihat film bisa ya. Ini bisa diputar-putar. Enaknya itu. Buat lihat film kan. Hands free. Oke, semoga bermanfaat. Makasih.